Para terdakwa kasus pembunuhan perencana Brigadir J kembali menjalani sidang pada hari ini, Senin 5 Desember 2022. Untuk agenda sidang hari ini, yakni mendengar keterangan terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal yang akan duduk sebagai saksi untuk Baradae. Tidak hanya terhadap Baradae, nantinya Riki Rizal juga akan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Kuat Maruf. Begitu juga sebaliknya, Kuat Maruf juga akan memberikan keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa Riki Rizal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Sandi dari reporter Tribun News. Silakan laporannya. Ya, Nanda dan juga Tribuners, bisa disampaikan bahwa saat ini saya Rizky Sani Saputra melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari ini, Senin 5 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal maksud saya. Ketiganya ini merupakan terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Utabarat atau Brigadir Yosua. Adapun agenda sidang pada hari ini, jaksa memanggil keseluruhan terdakwa ini untuk saling bersaksi di dalam ruang persidangan, yang di mana tadi sidang sudah digelar sekitar pukul 9.30. Yang pertama yakni Riki Rizal duduk sebagai saksi untuk memberikan keterangannya atas terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Baradae, sedangkan nantinya akan digantikan oleh Kuat Ma'ruf yang akan duduk sebagai saksi untuk terdakwa Baradae dan juga Riki Rizal. Sementara untuk Baradae sudah dimintai keterangannya pada hari Rabu pekan lalu untuk kedua terdakwa juga. Di mana dalam persidangan tadi, Riki Rizal menyatakan bahwa dirinya merupakan ajudan yang memang sudah mengikuti Verdi Sambo atau bertugas untuk Verdi Sambo sejak dirinya masih menjabat, maksud saya sejak Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kapolres Brebes. Dalam keterangannya, Riki Rizal menyebut kalau identitas dirinya sering digunakan oleh Verdi Sambo untuk keperluan membeli kendaraan, begitu, karena memang Riki Rizal diketahui dalam perkara ini menjadi ajudan yang dipercaya oleh Verdi Sambo untuk menangani atau mengurusi keperluan operasional keluarga Verdi Sambo saat dirinya di Magelang, begitu. Nanda dan juga Tribuners, tadi baru keterangan itu yang baru digali oleh Majelis Hakim, akan tetapi nantinya pihak dari Baradae dalam hal ini terdakwa yang menyandang status sebagai justice kolaborator menyatakan akan menggali soal adanya keberadaan sarung tangan yang digunakan oleh Verdi Sambo saat menghabisi nyawa Yosua menggunakan tembakan. Mungkin itu Nanda dan juga Tribuners yang bisa disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan proses sidang untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Baradae, dan juga Riki Rizal. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.